kalau untuk kereta. Mana mesin ya? Cepat, silam. Hasil razia mesin diri tembak ikan mas? Dua titik. Tembak ikannya yang jackpotnya ada tiga titik. Hari ini baru kita musnahkan karena kita saat temukan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya. Dan saat kita lakukan penggeledahan, orang-orang di dalam kemudian berhamburan. Sehingga berdasarkan ke laporan polisi yang kita buat model A, kita lakukan pemusnahan barang bukti hari ini sambil melakukan penyelidikan atas kepemilikan barang-barang tersebut. Kita musnahkan dengan tujuan supaya jangan lagi digunakan untuk sebagai alat untuk bermain judi. Ada tensi khusus mungkin Pak Kapolsek terkait dengan pengungkapan arena judi ini Pak Kapolsek, khususnya di wilayah hukum Polsek Medan Sunggal? Seperti ya, apa, yang mengatensi saya sendiri, harapannya supaya daerah ini terbebas dari kejahatan perjudian. Mana mesinnya? Cepat, silam. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!